Ya, selamat pagi. Hari ini kita ada pekerjaan pengukuran grounding penangkal petir. Nah, di depan kita ini ada tower Triangle, tempat tempat penangkal petir yang kita pasang ini. Coba kita dulu lihat dulu di atas. Nah, di atas itu ada penangkal petir mereknya Thomas. Nah, di tower itu juga ada radio link. Nah, hari ini kita akan coba ukur berapa nilai dari grounding penangkal petir ini. Nah, ini kita udah pasang di sana ini untuk kuning serta untuk kabel warna merah di sana itu. Kemudian untuk kabel hijau, ini kan kabel penangkal petirnya. Untuk hijaunya di sini, ini dapur. Kebetulan ini kan penangkal petirnya nggak ada box grounding ya. Jadi terpaksa kita di sini kita kupas dulu untuk mendapatkan apa tembaga biar bisa diukur. Coba kita ukur dulu. Ini yang hijau, masukin. Kemudian yang merah serta yang kuning. Kita ukur dulu. Kita cek tegangannya dulu. Apakah di area ini ada tegangan pada tanah? Ya, ini tegangan di tanah ini 0. Kemudian kita cek resistansinya dulu di 20 ohm. Dari 0 sampai 20 ohm rentangnya ini. Kemudian kita tekan press to test. Ya. Untuk saat ini grounding penangkal petir yang terbaca 1,48 ohm. Ya, 1,48 ohm. 1,48 ohm. Untuk standar penangkal petir itu kan biasanya 5 ohm. Nah, ini sudah aman. Tapi kalau lebih baik di bawah ini 1, di bawah 1 ohm lebih baiknya. Oke, itu saja video kali ini, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman dan sahabat YouTube. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye bye, terima kasih.